Ini guys, selamat datang di Pasar Tagog, di Pasar Curug Agung baru, Jalan Gedong 5 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, guys. Nah, ini guys, Pasar Curug Agung baru di Gedong 5. Dan ini parkirnya. Dan di Padalarang ini ada dua pasar, guys. Jadi di Pasar Padalarang yang sekarang lagi dibangun, lagi diperbaiki, dan lagi di mudah-mudahan secepatnya bisa selesai dalam waktu yang singkat. Ini guys, Pasar Gedong 5. Ini suasana Pasar Gedong 5 nya guys. Bagus, tertata rapi dan indah. Nah, ini guys, suasana parkiran di Pasar Gedong 5. Dan sekarang kita akan menuju pasar darurat, pasar sementara, yaitu Pasar Padalarang, yang sekarang Padalarang pasarnya sedang diperbaiki guys, sedang direhab total, sehingga ini juga berdampak pada para pedagang yang di areal Pasar Padalarang, yang sekarang dipindahkan guys ke sini. Oke guys, ya ini petugas kita. Nah, ini guys, Pasar Padalarang yang sekarang dipindahkan sementara karena pasar sana sedang direhab guys. Jadi untuk ini sementara pasar yang dari Padalarang itu dipindahkan sementara. Ini ada parkir dan masuk mobil, motor. Setelah ini guys, pasar sementara yang ada di Jalan Gedong 5. Nah, ini suasana para pedagang. Para pedagang, dan ini guys, untuk sementara pasar yang dari Padalarang dipindahkan dulu karena Padalarang pasarnya sedang diperbaiki dan direhab guys. Ini guys, suasana pasar yang darurat atau pasar sementara yang akan dipindahkan dulu ke Pasar Gedong 5. Ini guys, sementara pasarnya, pasar luas sekali, dan mudah-mudahan bisa cepat guys untuk kegiatan ekonomi di Kecamatan Padalarang. Nah, nanti kita akan ke sana guys untuk melihat Pasar Padalarang yang direhab atau dibangun. Ya guys, tetap protokol pencegahan virus corona, juga gunakan masker setiap saat dan rajin mencuci tangan serta menjaga bersama kebersihan lingkungan TPBS, tidak bersalaman atau berjabat tangan guys. Ini dari pencegahan virus corona dan BP Bangun Bina Persada guys, sebagai kontraktor Pasar Padalarang ini. Oke guys, suasana di Pasar Curug Agung dan pasar darurat sementara yang dari Padalarang dialihkan dulu ke sini. Ini guys, suasana pasar yang ada di Gedong 5, Curug Agung dan pasar sementara. Nah, ini guys, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, Terminal Padalarang. Kalau ke arah sana guys, itu karena satu jalur itu ke stasiun Padalarang, dan ini ke sana Lote dan jalan Nasional 3 guys. Itu guys, sementara liputan kami dari Pasar Curug Agung dan pasar sementara Padalarang. Ikuti saja terus guys, dan semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, salam jumpa kembali di Bandung Barat, di vlog saya. Dan pada kesempatan ini, tepatnya saya di depan Pasar Padalarang yang sedang dibangun
yang sedang diperbaiki. Mudah-mudahan guys secepatnya bisa dirampungkan pembangunan ini. Dan nampak guys, pasar ini sedang dibangun oleh Bangun Bina Persada. Dan mudah-mudahan guys bisa secepatnya dilakukan perbaikan, dibangun, dan para pedagang bisa kembali berdagang di sekitaran Tagog Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Oke guys, selamat menonton. Jangan lupa hidup sehat, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan yang bersih. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ke media lainnya, baik Facebook, Instagram, maupun grup WA kalian. Oke, selamat menonton guys. Halo guys, ini arah, karena satu jalur, ini dari Nasional 3 Tagog Padalarang, Nasional 3 dari DPRD Bandung Barat, ada Desa Kertamulya. Kalau kesananya ke Ciburuy, Cianjur. Kalau ke arah kirinya ke Kota Bandung, Tol Padalarang. Ini guys depannya, ini suasana depan ke Desa Kertamulya, dan suasana sedang diperbaiki guys untuk rehab ini. Nah ini guys Masjid Agung Padalarang. Ini ada pusat pertokoan, dan saat ini pasar Tagog Padalarang sedang dibangun oleh Bangun Bina Persada. Dan ini nanti guys yang akan jadinya seperti ini, lantainya 1, 2, 3, 4, kayaknya sampai 5 lantai guys. Ini pelaksananya PT Bangun Bina Persada. Bina Persada guys. Dan ini mudah-mudahan, mohon doa restunya katanya guys, di sini dibangun pasar Tagog Padalarang. Dan ke arah sana guys, itu ke arah Purwakarta guys. Ke arah Purwakarta ke kiri, kalau ke kanannya ke arah stasiun kereta api Padalarang dan kantor pemerintah Bandung Barat, kantor Bupati Bandung Barat. Sana guys, ke arah tol bisa ke kanan. Guys, karena ini satu jalur guys. Dan saya mohon untuk kepada para pengguna jalan motor untuk tidak melakukan melawan arus guys. Untuk tidak melawan arus. Ini guys untuk pasar Tagog Padalarangnya. Mudah-mudahan segera rampung, dan kita doakan saja untuk bisa segera. Dan kita doakan para pekerja yang membangun ini pasar diberikan kekuatan, kesehatan. Dan ini ada pemberitahuan guys, para pedagang pasar Tagog Padalarang untuk sementara dipindahkan ke TPBS Jalan Gedong 5 Curug Agung yang tadi saya share. Itu depan pasar Curug Agung guys. Jadi Ikatan Pedagang Pasar Tagog Padalarang juga mendukung pembangunan kembali. Terus para Ikatan Pedagang Pasar juga mendukung. Dan mohon doanya kepada seluruh warga masyarakat Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia untuk segera mendoakan pasar Padalarang ini segera selesai, karena ini pusat kota di Padalarang dan Ngamprah guys. Ini jalan strategis juga antara yang akan melalui jalan Katrari yang ke Purwakarta, jalannya ke sini guys. Ini guys suasananya, dan kemungkinan juga saya berniat untuk tidak masuk ke area dalam karena sedang diperbaiki, sedang ada konstruksi pembongkaran-pembongkaran dan beberapa galian-galian yang akan nanti dilaksanakan oleh konstruksi sipil guys. Jadi kita doakan kepada pelaksana PT Bangun Persada, Bangun Bina Persada untuk segera bekerja keras, memberikan kekuatan dan kesehatan.
Baik guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa berkenan video kali ini tentang informasi seputaran pembangunan pasar Takuk Padalarang yang dan dalam hal ini Bandung Barat sedang menggeliat membangun kawasan di Bandung Barat ini agar tercipta suasana Bandung Barat yang sejahtera dan lebih aspiratif, kreatif, unggul, dan religius. Oke guys, dari pasar Takuk Padalarang yang sedang dibangun, saya mohon pamit dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam visual, video, dan bisingnya lalu lintas karena sekarang sedang dilaksanakan PSBB. Dan tetap jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan serta menghindari dari kerumunan orang. Oke, terima kasih, salam kepada keluarga agar walaupun kita WFH tetap kita semangat selalu mengerjakan dengan ikhlas, karena dengan ikhlas Allah akan memberikan jalan yang terbaik, dan karena Allah Yang Maha Kaya kita jalani bekerja dengan ikhlas. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.